Saudara, dua orang warga tewas diserang kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kedua korban dievakuasi ke Jayapura untuk dipulangkan ke daerah asal di Toraja, Sulawesi Selatan. Dua korban yakni Asri Obed dan Yonatan Arwan yang bekerja sebagai petani ditemukan tak bernyawa di areal perkebunan di Jalan Statistik Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Dari hasil penyelidikan sementara diduga kuat, pelaku pembunuhan adalah kelompok kriminal bersenjata. Sementara itu, kedua korban sudah dievakuasi dari Yahukimo menuju Jayapura pada Senin siang dan akan dipulangkan ke daerah asal di Toraja, Sulawesi Selatan. Sumber informasi mulai dari TKP dan mudah-mudahan kita bisa dapat menggambarkan pelaku-pelakunya dari kelompok mana. Tentunya tadi juga saya sudah minta untuk Karop untuk segera berkoordinasi apabila kita harus menambah perkuatan, karena saya lihat kan sudah dalam minggu ini itu dua hari berturut-turut kejadian terhadap penganiayaan. Sehingga kita akan menghitung bagaimana untuk mempertebal perkuatan yang ada di Yahukimo.